Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya boleh dilonggarkan jika situasi sama menunjukkan perkembangan lebih baik. Antara yang menjadi faktor simakan semula SOP adalah penurunan jangkitan, kadar kematian, keboleh jangkitan dan keupayaan operasi hospital. Risiko yang kita ambil untuk setiap tahap adalah 8,000 ke atas adalah kawasan di mana kita perlu mengadakan total lockdown. 8,000 ke bawah hingga 4,000, yang itu sekarang kita berada di pasar yang mana kita lakukan MCO 3.0 dan metrik-metrik ini kita gunakan untuk membantu kita merancang supaya kesiapsiagaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kesihatan awam yang perlu diambil termasuklah meningkatkan kapasiti vaksinasi.